Haryono dan juga Samsul Bahri Herudin. Emilham. Masih Emilham. Dan kali ini sebuah peluang kembali dan gol lagi-lagi dari sektor sebelah kiri Persib Bandung. Sebuah malam yang tidak menyenangkan bagi Persib Bandung di depan publiknya sendiri. Tertinggal 0-2 dari Persija Jakarta. Dan kali ini Olivier Makor yang mampu mencatatkan namanya di papan skor. Emilham kali ini. Dan kita saksikan kali ini. Dan bola mengenai Bambang Pamungkas dan berubah arah. Dan kedudukan berubah menjadi 1-3. Kita lihat bagaimana Makor melakukan shooting. Ya, jelas sekali Bambang tidak dalam posisi offside karena memang masih ada satu pemain di belakang yang memang berdiri di belakang dari Bambang. Ya, jelas sekali gol ini memang sah